Saya dah sampai ke destinasi iaitu di Grand Mulia, Bukit Berangan. Hari ini kita nak tengok suasana dan juga kelebihan kalau kita berbuka puasa di Grand Mulia hari ini. Nah, jom ikut saya. Saya cari pintu kat mana pun saya tak jumpa hari ini. Mari. Menu berbuka puasa, ada ayam-ayam balang macam biasa, kuih-kuih muih juga, kuih-kuih pun ada macam biasa, kurma. Puh, ini semua terleong ni. Okay, kita ada mie. Lepas tu ni lauk-lauk lah. Untuk nasi ya, nasi. Sambal, ada ulam, sayur, gulai. Puh. Ramai duduk tunggu, nampak? Siap semua. Siap semua dulu, nampak? Duduk tunggu dah. Order bang, order. Ini mungkin
penginap-penginap yang berada di hotel ni. Lokasi dia Hotel Grand Mulia. Hotel Grand Mulia, Bukit Berangan, Bukit Mentajam. Boleh tap dalam Google lah. Suasana dia tu macam tempat orang putih. Daripada mana bang? Daripada mana bang? Merugung. Permatang Pau. Kak Yar, Kak Yar. Ha? Ha, dia. Dah, dah dapat ni, dapat kurma. Okey, okey, okey. Selamat berbuka puasa abang. Daripada Permatang Pau jauh. 18 batu masih ni. Okey, kakak-kakak kita ni pun bawa dah order kami bekal. Daripada mana kak? Dari Sungai Petani. Sungai Petani. Menginap kat sini ke ataupun memang nak berbuka puasa di sini? Memang nak berbuka puasa kat sini. Okey, tu kak dah order nampak. Puh. Daging bakar. Terbaik. Terbaik ayat asam. Okey, jadi kita bersama dengan Adi Ashraf, salah seorang petugas di sini lah. Kita nak tanya dia, untuk majlis berbuka puasa di sini, ya, dibuka memang untuk orang ramai ke macam mana? Ya, tempat kami ni memang buka untuk semua awam. Untuk beberapa yang Muslim ke tak Muslim ke, memang dialu-alukan datang ke tempat kami lah. Maknanya setiap hari lah untuk ya, majlis berbuka puasa. Setiap hari sampai hari last puasa lah. Sampai hari last, malam raya. Malam raya pun kami buka. Okey, kalau ada yang nak menginap di sini, pakej macam mana tu? Pakej macam mana tu? So nak menginap ni kita ada bilik daripada harga RM250 sampai RM750 lah. Daripada harga RM250 sampai RM750. Sampai RM750. Ah, maknanya setiap hari kan? Ya, setiap hari pak. Lokasi. Okey. Cumanya kami ada minimum untuk sewaan bilik lah. Kalau okay, kata nak sewa nak menginap di sini, kami terima 4 bilik dan ke atas. 4 bilik dan ke atas. Ah, mana ada pakej macam tulah. Ya, kami ada pakej. Okey, lokasi kalau orang luar nak main sini macam mana? So dia terletak di Guang Perahu Bukit Mentajam. Guang Perahu Bukit Mentajam. Ya. Dia punya kampung Bukit Berangan. Kampung Bukit Berangan. Kampung Bukit Berangan. So kalau kata datang daripada arah Lunah. Lunah? Lunah. Apa nama kita dia, kami punya tempat ni sebelah kanan. Sebelah kanan. Maknanya Google. Ha. Kalau dalam Google senang cari. Masuk Google satu yang dapat tempat kami. Masuk Google nak tekan apa? So search The Grand Mulia. The Grand Mulia. Yeah, the Grand. Alright, okey. Terima kasih. Tanya manager dia. Ah, Cik Aziz kita. Macam mana kalau orang awam nak main ni, macam mana dia nak cari lokasi macam mana tu? Permatang Berangan, kalau kita tengok di dalam WhatsApp ataupun di dalam Waze pun kita boleh dapat apa ni lokasi kita tu. Cuma anda perlu menaik Grand Mulia. The Grand Mulia. Okey. Baik, terima kasih. Okey. Okey, dia lebih daripada 45 menu istimewa. Lebih daripada 45 menu istimewa yang berada di Grand Mulia. Setiap hari sampai ke last Ramadan. Okey, jadilah nak masuk waktu berbuka puasa dah. Jadi bagi hampa yang nak mai sini, tak kira luar kawasan dan juga kawasan yang terdekat, makanan macam biasa, 45 jenis makanan yang ada kat sini. Semua style-style memang sedap-sedapnya. Jadi kalau yang jauh tu hampa boleh type di Google Grand Mulia, terus dihantar mai kat sini. Nak tidur di sini pun boleh. Tu. Okey, selamat berbuka puasa. Malam mai ke negeri jedah, banyak jalan kampung sudah berubah. Ada banyak penampan di sawah, orang jedah semua ramah-ramah. Makan lagi ateh pun jerai, yang mengebun ada banyak kedai. Esok pagi jemput tanjung jawat. Yeah.
Sandra.